Viral seorang penumpang pesawat tujuan Batam ke Surabaya pria bikin heboh dengan merokok dalam pesawat. Selain membahayakan keselamatan penerbangan, merokok dalam pesawat juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penumpang lain. Dan di Indonesia, merokok dalam pesawat bisa dikenakan sanksi denda maksimal 2,5 miliar rupiah, atau penjara maksimal 5 tahun. Sanksi ini sebagaimana diatur dalam pasal 412 ayat 6 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Alasan dilarang merokok di pesawat. Satu keselamatan merokok di dalam pesawat dapat menimbulkan risiko kebakaran yang serius. Kondisi udara yang kering di dalam kabin pesawat juga dapat membuat bahan bakar lebih mudah terbakar. Dua aturan hukum di Indonesia: larangan merokok di pesawat diatur oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan undang-undang penerbangan. Pasal 419 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang larangan merokok di dalam pesawat udara dan kewajiban bagi penumpang untuk mematuhi aturan tersebut. Tiga kenyamanan asap rokok dapat mengganggu penumpang lain yang tidak merokok, selengkapnya baca di Warta Kepriko, ID.